Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada pagi ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej Sigma Radar menunjukkan cuaca yang kurang hujan dan sedikit panas untuk kebanyakan negeri di sekitar Semenanjung pada pagi ini berikutan kurangnya pembentukan kelompok awan aktif di sekitar kawasan berkenaan. Dan keadaan cuaca yang kurang hujan untuk negeri-negeri di sekitar Semenanjung ini dijangka akan berterusan sepanjang tempoh ramalan, iaitu untuk seminggu yang akan datang. Oleh itu, orang ramai di sekitar Semenanjung dinasihatkan supaya banyakkan meminum air dan kurangkan dari melakukan aktiviti di luar rumah, terutamanya pada waktu tengah hari untuk sepanjang tempoh tersebut. Bagi tinjauan cuaca sebelah petang ini pula, dijangkakan keadaan cuaca jika kurang hujan pada lewat petang nanti dengan ribut petir hanya akan berlaku di beberapa kawasan di sekitar pedalaman Terengganu, Kelantan, Perak dan juga di sekitar selatan Kedah daripada lewat petang sehinggalah ke awal malam nanti. Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Sabah dan Sarawak juga menunjukkan keadaan cuaca yang cerah di kebanyakan bahagian untuk kedua-dua negeri berkenaan pada pagi ini dengan ribut petir hanya berlaku di sekitar bahagian barat negeri Sarawak sejak awal pagi tadi. Keadaan cuaca ribut petir terutamanya di sekitar bahagian Kuching ini dijangka akan beransur reda menjelang lewat pagi nanti. Bagi tinjauan cuaca sebelah petang nanti, ribut petir dijangka akan berlaku di kebanyakan bahagian di sebelah pedalaman negeri Sabah dan juga di kebanyakan bahagian di negeri Sarawak ini daripada lewat petang. Dan keadaan cuaca ribut petir terutamanya untuk negeri Sarawak dijangka akan berterusan daripada lewat petang sehinggalah ke tengah malam nanti. Oleh itu, orang ramai di sekitar negeri Sarawak khususnya dinasihatkan supaya berwaspada dengan keadaan cuaca ribut petir pada lewat petang nanti. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.